Ya udah. Sekarang buktinya ini mana? Kalau anak-anakku ada di situ. Ini harus pakai sinar UV maksudnya. Sinar UV ada? Saya minta saya cari. Kalau caranya masih gimana? Matiin lampu bagaimana? Iya, agak diredupin. Hah? Nah, ini. Coba redupin lampu. Nah, ini nih ada bekasnya nih. Ini. Hijau. Oh. Sini bau ilur sini semua. Oh dia ngiler kok tidur ngiler. Tidur banyak banget ilurnya. Parah. Tasya. Mas Uya. Ya udah bawa perkara ilur doang aja sih. Mas Uya ya kali aja tadi dia di mobil bareng siapa? Cowok kan? Kali aja itu pas cowok yang tadi itu kan? Pasti bisa ngelak. Oh ini ada buktinya. Gimana Bibi? Menurut lo gimana Bi? Yeah. Emang cowok kan bukan? Cuma saya aja maksudnya. Iya, emang bukan cowok kamu aja. Ini kan mantan kamu, dia bilangnya ini ada anak-anak tanda kutip. Kita gak ngerti anak-anak tanda kutip itu apa. Aku kan baru datang. Kamu diundang ke sini karena mantan kamu ini mau minta maaf sama kamu. Sama 7 mantan yang lain. Dia pengen nikah. Gak terima saya. Gak terima saya. Saya gak terima, terus nanti saya pacar. Kita coba relaksasi aja. Oh, relaksasi. Boleh minta kursi nggak? Relaksasi? Sama tali. Teknik apa nih, Bi? Itu ditotok relaksasi. Totok relaksasi. Dia ngelak mulu sih ya, cuma mungkin kita bisa cari tahu aja di sini, Bi. Iya, kita cari tahu. Ini balikin lagi, jadi relax nih. Oke, balik asal lagi. Kamu sila di tengah situ, sila dulu. Sila. Ini treatment apa ini, Bi? Sila. Nah. Ini bekas iler-ilernya dia nih, kan, Bi? Iya, benar. Ini kita coba di relaksasi, Mas Uya. Oh, dibungkus kayak lepet ya. Ya, ini namanya relaksasi kukus, Mas Uya. Oh, kukus. Maksudnya apa tuh? Jadi kan tadi ada anak-anaknya tanda kutip. Yeah. Nah, ini sebenarnya mengambil dari cerita-cerita dia. Oh, dia bersatu dengan iler-iler dia. Iya. Oke, sekarang fokus ke depan. Oke, ketika saya hitung 1-3, kamu rasakan kembali relaksasi kukusan ini membuat kamu menjadi lebih hangat dari sebelumnya. Dan biarkan apapun yang kamu rasakan sekarang membuat badan kamu menjadi lebih menggigil dari sebelumnya. Rasakan kembali ada hawa panas, ada hawa dingin. Biarkan membuat kamu lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya. Dan nanti ketika saya hitung 1-3, akses kembali pengalaman ataupun kejadian di masa lalu kamu dan ceritakan lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan... Kenapa dia? Ini reaksinya, Bi? Iya, reaksinya. Kenapa dia gini, Bi? Dia apa, nangis apa? Kesurupan, Bi? Coba, kamu bisa ceritain kenapa? Coba ceritain, kenapa kamu nangis? Kenapa? Coba. Loh, dia... Kenapa, Bi? Kenapa? Oke, relax dulu. Supaya kamu bisa cerita. Kenapa Dewi? Ini saya jadi sungguh mati, aku jadi penasaran nih. Iya, Mas Uya, benar. Ini adalah anak-anakku. Maafin Bapak. Bapak nggak bermaksud ngelukain hati kamu, anak-anakku. Mungkin kalau kalian hidup, kalian ada yang jadi pesulap, insinyur, YouTuber. Tapi gara-gara papa, kalian tidak bisa mewujudkan cita-cita kalian. Kalian hanya jadi penghuni super ini. Waduh. Kasihan mesti diapain, Bi? Ini harus dia minta maaf. Ini berawal tulus sih, minta maaf ya. Iya. Jauh, gimana deh? Balikin lagi. Ya. Balikin lagi. Oke, sekarang kamu rasakan kembali apa yang kamu rasakan sekarang dalam pikiran dan perasaan kamu. Oke, kamu berusaha untuk memaafkan apapun yang terjadi di masa lalu dan kamu memaafkan diri kamu seutuhnya dan biarkan kamu juga memaafkan orang-orang yang pernah
disakiti kamu ataupun orang-orang yang pernah menyakiti kamu, dan kamu harus memaafkan segala sesuatunya yang terjadi di masa lalu, dan biarkan kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa sekarang dan di masa depan. Satu, dua, dan... Kenapa yo? Maaf nah, ini kenapa nih, kenapa nih? Ngapain lu? Waduh, kita gak tahu nih apa yang terjadi nih, mungkin reaksinya dari... Iya, tadi reaksi tadi. Reaksi-aksi ya mungkin. Dia mengekspresikan ini ya, rasa penyesalannya ya. Iya, ungkapan rasa penyesalan, dia minta maaf. Gue minta Fokus, siapa namanya? Tasya. Tasya, oke. Tasya boleh ke sebelah sana, oke. Oke, di depan kamu beberapa orang tersebut adalah mantan-mantan kamu, dan biarkan kamu ketika kamu merasakan penyesalan tersebut. Pada saat saya hitung 1-3, akses kembali segala sesuatu pengalaman yang buat kamu sakit hati ataupun sebuah penyesalan yang terjadi masa lalu. Oke, kamu akses kembali dan rasakan kembali penyesalan tersebut berubah jadi teriakan yang sangat kencang sekali. 1, 2, dan 3. Gak apa, terus keluarin lagi, keluarin lagi. Semakin kamu mengeluarkan teriakan tersebut, semakin kamu lebih rileks, lebih tenang dari sebelumnya. Semakin dikeluarkan, lebih rileks, lebih tenang lagi, oke? Okay. Biarkan bentuk penyesalan tersebut membuat kamu semakin tenang. Dia menyesali penyesalan dia, kesalahan dia. Ya udah. Oke. Udah kasih sugesti, okay. Dia udah keluarin semua ya. Oke. Okay. Ya dia tenang dulu. Lagi. Oke. Okay. Jika masih ada tersisa, oke. Okay. Tenang dulu. Jika masih ada tersisa penyesalan tersebut, atur dengan pola nafas kamu. Setiap tarikan dan hembusan nafas tersebut membuat pola nafas kamu dan kehidupan kamu dan juga kepala sampai juga kaki lebih rileks, lebih tenang. Dan nanti pada hitung ketiga balik lagi seperti semula, membuat kamu lebih sehat, lebih semangat dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Atur nafasnya lebih tenang lagi. Oke, okay, Tasya udah maafin? Oke, okay, silakan duduk. Silahkan duduk, udah maafin ya. Oke, okay, selanjutnya siapa nih? Lo gak terima? Kenapa ini? Kenapa? Diem ya lo. Inta. Apaan sih? Diem aja dulu. Inta. Udah. Udah. Ala Nora. Aku sayang kamu. Gitu. Lo masih suka sama Rio? Iya mah, beri banget. Aku nggak mau. Dia mau nikah, justru mau nikah. Minta maaf. Iya. Aku nggak boleh nikah. Nikahnya sama aku. Oh, belum move on. Gak bisa, belum move on. Gak bisa. Ya aku mau ya, balikan sama aku. Mau ya? Gimana? Dia mau nikah? Tanya ke sini. Nggak boleh nikah, kamu harus nikah sama aku. Dia mau nikah, kamu gimana? Kasihan loh, dia sengaja mau minta maaf, justru mau move on dia. Aku sengaja ngumpulin kalian semua di sini. Tapi Rio, aku tuh sayang banget sama kamu. Nah, oke, okay. Kenapa? Lo nggak bisa move on, kenapa? Ada apa? Ada apa coba? Alasannya apa? Alasannya? Udah sayang aja gitu. Iya. Dulu putusnya kenapa? Ya, dia selalu perhatian sama keluarga aku, Mas. Sama keluarga kamu? Jadi Rio perhatian. Tapi aku nggak mau putus. Aku ingin balikan sama kamu. Tapi aku nggak mau lah kamu balik. Diam lu. Buat urusan lu ya. Lu siapa di sini ya? Petris, Seren. Lu nggak terima sini. Dona, diam. Yang kayak gajah yang mana? Hah? Yang kayak gajah. Awas mertua galak. Iya. Oh, oh. Dapat mertua. Maju lihat. Awas mertua galak. Apa tuh? Handphone Inta. Jangan lihat.
berangkat dulu. Oh iya benar. Pas banget ya Bi ya? Pas banget. Jadi awas mertua galak, lo udah nikah? Iya. Lo udah nikah kalau gak bisa ngomong aja gimana? Angkat boleh gak? Angkat ya boleh. Mertua siapa nih? Angkat aja, angkat. Gimana sih? Ke depan lagi deh. Maco. Apa lo? Coba. Tengah. Intan. Ya, mertua galak siapa nih? Halo, coba. Halo, Ma. Neng. Iya, Ma. Neng. Itu apaan ada yang terbang-terbang ya? Setan. Bit mulu. Apa? Anak lo nangis nih. Susunya habis nih. Kan, Inta. Anak kamu nangis. Tadi kamu bilang mau balikan lagi sama aku. Udah malu. Neng. Iya. Laki lu jangan dikempit mulu. Bang Ojak kemana? Bang Ojak siapa? Lah, bukannya sama lu di kamar? Ih, enggak, Ma. Inta udah keluar dari tadi. Bang Ojak kemana? Itu ada suara cewek di kamar. Wah. Siapa mah? Coba liatin mah. Cinta di sini bu. Diam lo. Diam dulu, diam. Coba cek, suruh cek. Mas, mama, buka dong, Ma. Mama, cek dong, Mama. Mama, dengerin dulu. Anak lu nangis, bro. Kirain lu apa sih? Bang Ojek, ih kok gitu sih? Coba cek. Ah, itu gerak-gerak apa tuh? Suaminya tuh susu. Mati. Handphonenya kasih, balikin handphonenya tuh. Waduh, udah punya laki ternyata. Susu lagi. Oke, siapa lagi nih? Lu tulus gak sih sayang sama cewek, sama kalau sama cewek kalau pacaran tuh? Hah? Tulus maksudnya? Hah? Tulus. Apa iseng-iseng doang? Tulus. Yakin? Gimana yang lain? Suka nyakitin. Apa yang Arbi lihat? Arbi lihat apa? Oke, saya lihat Rio ini nggak punya ketulusan cinta sebenarnya. Oke, minta apa, Bi? Ini sebenarnya saya penasaran dengan ketulusan cintanya Rio. Iya, kenapa yo? Boleh saya ngomong? Ngomong apa lagi? Oke, boleh. Apa? Bukan begitu. Masa kalian tidak ngelihat ketulusan cinta gua? Gua tuh tulus sama kalian semua, makanya gua kumpulin 7-7-nya di sini biar kalian bisa silaturahmi. Sekalian gua juga kangen sama kalian. Kalian semua enggak pada ngelihat ketulusan gue. Sengaja aku kumpulin maksudnya di sini biar sekalian gue kangen sama mereka dan masa sih kalian enggak? Gue tuh enggak pernah iseng kalau pacaran. Iseng. Harus dulu juga enggak iseng. Kalau yang emang mungkin kita enggak jodoh aja. Iya, jangan nyalain keadaan. Kan maksudnya kan? Iya. Oke, mungkin saya bantu ngecek seberapa tulus cintanya Rio sama kalian. Oke. Mungkin saya boleh minta 7 manekin untuk mewakili mantan-mantan ini di lobi mungkin. Oh, boleh, bisa ada. 7 manekin ada. Oke, boleh langsung ke depan aja. Oh, tinggal 6 nih, 6 aja kali ya? Oh, 6 boleh. Iya.
Untuk dada kamu, hati kamu. Nah, di sini. Oke. Sekarang fokuskan ke dalam hati kamu dan niatkan kembali bahwa kamu akan memunculkan sebuah ketulusan cinta yang sangat besar sekali. Dan ketika kamu memunculkan ketulusan cinta tersebut, kamu tidak akan menghancurkan ataupun melukai orang-orang ataupun benda-benda sekitaran kamu. Dan munculkan lebih besar lagi ketulusan cinta tersebut. Mulai sekarang dan seterusnya, munculkan ketulusan energi cinta tersebut. Semakin lama, semakin besar. Satu, dua, dan tiga. Oke. Di sebelah kanan kamu ada salah satu manekin. Oke, dalam keadaan mata tertutup ini, kamu akan dites seberapa besar ketulusan cinta kamu. Karena ketulusan cinta itu tidak mungkin menyakiti ataupun menghancurkan benda ataupun siapapun. Oke, nanti ketika kamu melangkah dan merasakan bahwa itu adalah sebuah ketulusan cinta atau tidak, oke, kamu akan merasakan dan melakukan apapun yang harus kamu perbuat. Satu, dua, dan tiga. Jadi kalau misalnya ketulusan cinta tuh memang tidak akan pernah menyakiti siapapun ataupun merusak apapun. Jadi ya ini yang terjadi. Ini yang terjadi ya. Yang terjadi seperti ini. Mungkin dia emang nggak tulus dengan mantan-mantannya yang manekennya dirusak. Rio. Panas sekali ya, Rio. Kamu harus percaya. Berarti dia tulus minta maaf. Berarti dia tulus sama cewek ini? Iya, enggak akan pernah menyakiti ataupun merusak manekin ini. Bentar, Rio enggak ngerti ya ini yang mana ya? Iya. Rio, ya udah, maafin gue ya. Gue kan juga udah mau nikah. Gue enggak sengaja. Biar Rio yang ngomong. Enggak. Aku mau jelasin. Mereka cuma ngasih dukungan ke aku. Dukungan apaan? Aku udah. Kayak berisik lu. Ya berisik gua acang nih kalau kan batu komplek. Coba cek energi aura ini. Oke. Okay. Nah. Auranya merah membara gitu ya. Merah membara. Makanya dia kepanasan. Siapa? Siapa? Ya dia mau minta maaf, mau minta maaf. Apa yang mau Dengerin deh, siapa nama lo? Namanya Putri. Putri, dia itu mau nikah sama lo, mau bilang dia minta maaf sama semua mantan-mantannya. Terus ngapain dia peluk-pelukan? Karena dia minta maaf. Minta maaf apa? Lo liat gue peluk-pelukan kok di situ. Biar Rio yang ngomong. Enggak. Aku mau jelasin. Mereka cuma ngasih dukungan ke aku. Dukungan apaan?
Aku udah. Eh berisik lu. Berisik lu. Batu komplek. Mana mana mana. Ya biar lah biar lah. Dalam aja. Eh dalam aja dalam. Dalam. Mau lanjutin ya? Tapi istri lu bisa dikontrol aneh. Lu masih calon. Ikut ayo Putri ayo masuk yuk. Yo. Diam lu. Jelasin dulu di dalam. Ayo jelasin di dalam. Mereka tuh bukan apa. Apain sih gua enggak suka tahu. Serius lu sama gue. Enggak apa. Udah.